Kembali lagi di kabar Jember pemirsa, warga di sebuah desa di Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember menyulap aliran sungai yang sebelumnya kotor dan kumuh menjadi sebuah tempat indah dan bersih serta enak dipandang mata karena dipenuhi warna-warni yang menghiasi aliran sungai. Suasana kumuh dan kotor di aliran sungai di Dusun Kerajaan, Desa Sukorambi, Kabupaten Jember ini kini tidak terlihat lagi setelah warga berinisiasi mempercantik aliran sungai dengan aneka warna. Tidak hanya warna-warni, batu di sepanjang aliran sungai yang tampak mengkilat dan enak dipandang mata, namun air sungai juga terlihat jernih terbebas dari kotoran sampah, limbah rumah tangga. Inisiasi warga mempercantik aliran sungai adalah untuk memberikan kesadaran warga untuk senantiasa menjaga dan melestarikan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan di aliran sungai. Di samping itu, kepedulian warga untuk selalu menjaga sungai agar tetap bersih dari sampah juga berfungsi untuk mencegah terjadinya banjir akibat terjadinya sedimentasi atau pendangkalan sungai. Yang mempertahankan ini, jaga kebersihan ini, Pak. Terutama ini saluran ini. Karena banyak sawah gitu ya, jadi lebih rata gitu Pak. Kalau dulu siapa di jembatan itu banyak, langsung dibersihkan dengan Pak RT dengan Pak RW ini. Nanti kerjasama kan di Jawa RT, kerjasama nanti mempertahankan ini apa yang kurang diperbaiki gitu Pak. Diharapkan nantinya bentuk kepedulian warga dalam menjaga aliran sungai tetap bersih ini akan menular ke warga lainnya di dusun dan desa lain khususnya di Kecamatan Sukorambi maupun di wilayah Kabupaten Jember. Dari Sukorambi, tim liputan mengabarkan untuk KJTV.